Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Udah lama gak hunting. Ini Cika Dongdong petak. Cika Dongdong Cisomang ya. Ini KM 1 1 bara ya. KM 1 sabara. 129 ya, kawan. Di sana ada petaknya, itu patoknya itu KM 129. Kali ini mau nyegat kereta api Pangandaran ya, dan kereta api Argo Pareangan. Katanya kereta api Argo Pareangan yaitu masinis Pak Eka Purnama. Kita lihat saja, kita sapa Pak Eka Purnamanya sama Kang Bildan, Kang Padli tuh di Talang. Ini sebentar lagi ada kereta api Pangandaran yang akan lewat. Oke, kita tunggu saja kereta api Pangandarannya. Oke bro, ini dia kereta api Pangandarannya dari Gambir menuju Banjar. Persiapan lintas langsung. Sudah terlihat itu kereta api Argo, bukan kereta api Argo, kereta api Pangandarannya persiapan lintas. Wih, full stiker nih kereta api Pangandaran persiapan lintas. Oke bro, itu dia kereta api Pangandaran sudah melintas. Wah, pintunya kebuka tuh. Pintu gerbong terakhir ya. KMP itu terbuka. Ini persiapan kereta api Argo Pareangan 51 melintas. Persiapan. Oke bro, itu dia kereta api Argo Pareangan. Ini masih ini Pak Eka Purnama ya. Ya. Ini. Eka, sip. Oke bro, itu dia kereta api Argo Pareangan sudah melintas di stasiun di Cika Dongdong. Lo bro, saya pindah ke sini ke atas. Nyepor kereta api serayunya di sini saja ya. Tadi kereta api Argo Pareangan sudah melintas. Sekarang ada kereta api serayu. Ini bukan Talang Air ya. Ini akses jalan warga. Sini spotnya lumayan bagus nih. Semoga full. Atau full atau enggak nih kereta api Argo Pareangan 39. Stikernya atau full gak tau enggak, kita lihat saja ya. Kayaknya enggak sih kereta api Argo Pareangan 39. Ini kereta api serayu persiapan melintas dengan masinis Pak Setiaji Gunawan. Kita sapa saja ya Pak Setiajinya kalau nyapa. Oke, kita tunggu saja kereta api serayu. Kereta api serayu dengan nomor K252 dari Pasar Senen menuju Purwokerto persiapan lintas. Itu dia kereta api serayunya sudah ada. Lokomotif CC 2039809 depo induk Semarang Poncol. Wah, itu kayaknya membawa gerbong LD ya, luar dinas. Kereta api serayunya. Oke,
Tunggu lagi kereta api Argo Parahyangan 39 dari Bandung menuju Gambir, persiapan melintas. Atau berpapasan di mana itu dengan kereta api Serayu. Oke, kita tunggu. Oke, kawan, ini sebagai penutupan saya di sini hunting kereta apinya. Di sini ada kereta api Argo Parahyangan 39 persiapan melintas di sini. Ini jembatan Cisomang. Ini jembatan kedua, yang kesatunya itu berada di sana ya, jembatan Cisomang ke-1. Itu dibuat pada tahun berapa ya, gak tahu. Silakan cari ya teman-teman yang mau tahu sejarah jembatan kereta api Cisomang. Sana dibuat pada tahun Belanda ya, Belandaan. Gak tahu tahun berapa masa penjajahan. Ini jembatan kedua. Ini tidak beroperasi yaitu tahun 2004 setelah ini pembangunan. Ini jembatan yang ketiga. Ini diresmikan tahun 2004 ya. Ini opnya setelah ini diresmikan oleh presiden yaitu Bu Megawati ya kalau nggak salah, diresmikan jembatan Cisomang ini. Sana ada itu ya, curug atau air terjun di bawah itu, di bawah jembatan. Ini jembatan tertinggi atau terdalam di Indonesia ya, dengan ketinggian 100 meter ya atau 1000 meter. Silakan cari saja nanti di Google, banyak sejarah kereta api jembatan Cisomang. Oke, kereta api Argo Parahyangan persiapan melintas di sini dari arah sana ya, dari arah Bandung. Oke, kita tunggu saja kereta api Argo Parahyangannya di sini. Oke, kereta api Argo Parahyangan dengan nomor K39 persiapan melintas. Ada motor nih di tengah. Tapi Argo Parahyangan sudah melintas. Saatnya pulang. Terima kasih yang sudah menonton channel saya. Mohon maaf bila ada kata kesalahan atau kekurangan dan videonya kurang maksimal. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.